sekarang ini di lapas kelas 2A Pekalongan mengadakan kegiatan menjahit sama membatik. Untuk membatiknya sudah selesai. Mungkin kalau ada orderan dari luar ya baru kita mengerjakan lagi. Tapi untuk sementara ini yang ini menjahit itu masih kita berjalan terus. Mungkin dapat orderan dari luar juga, itu continue terus berlanjut. Jadi ya, mudah-mudahan itu jadi keterampilan warga binaan nantinya untuk bekal di luar, dia bisa melakukan pekerjaan menjahit tidak mengalami kegiatan-kegiatan yang lalu. Tujuan kita ke sana. Orderan banyaknya apa Pak dari luar? Orderan baju koko. Banyak kan baju koko. Ini menjelang kayak puasa atau lebaran ya, ada peningkatan Pak? Iya. Ada peningkatan. Ada peningkatan ini. Untuk sementara ini kan baju keterampilan yang kita pakai, yang kita laksanakan, yang kita lakukan ini. Kalau per bulan sampai berapa Pak produksinya Pak? Ada target atau gimana? Kalau target sih nggak ada Pak. Kalau jumlah rata-rata berapa? Ini berapa kodi? Kodi. Bisa sampai 3 kodi. 3 kodi. Ada berapa narapidana yang ikut Pak? Yang ikut latihan ini 22. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.